Timnas U23 Indonesia memiliki keuntungan jelang lakoni babak semifinal Piala AFF U23 2023 lawan Thailand. Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia sudah dipastikan bakal berjumpa dengan Thailand pada laga semifinal. Laga tersebut bakal digelar pada Kamis, 24 Agustus 2023, malam WIB di Rayong Prachan Stadium, Rayong. Thailand lolos dengan status juara grup A. Sementara Garuda Muda lolos sebagai runner-up grup terbaik. Nasib kedua tim jauh berbanding terbalik. Thailand sebagai tuan rumah sukses mengamankan tiket ke semifinal dengan poin sempurna atau 9 poin usai menang dalam 3 pertandingan. Sementara Timnas U23 Indonesia sendiri setelah mengantongi 1 kemenangan dan 1 kekalahan di grup B harus menanti hasil fase grup hingga hari terakhir untuk menanti kepastian lolos ke semifinal. Timnas U23 Indonesia bisa dikatakan jadi tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Meski begitu, tetap saja Thailand wajib mewaspadai kekuatan Timnas U23 Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut bisa dikatakan memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan tim tuan rumah. Bagas Kava dan kawan-kawan memainkan 1 pertandingan lebih sedikit dari tuan rumah. Selain itu, Timnas U23 Indonesia juga memiliki waktu istirahat lebih panjang dari lawannya. Seperti yang diketahui, Garuda Muda baru mengakhiri fase grup pada 20 Agustus 2023. Saat itu, Timnas U23 Indonesia sukses menang 1-0 atas Timor Leste. Ramadan Sananta jadi satu-satunya pembeda pada laga tersebut. Sementara Thailand baru mengakhiri pertandingan di fase grup pada 21 Agustus 2023. Saat itu, Thailand sukses mengantongi kemenangan 2-0 atas Kamboja. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan status juara grup untuk Thailand. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia punya waktu istirahat sehari lebih panjang dari Thailand. Garuda Muda memiliki 4 hari waktu istirahat usai melakoni 2 pertandingan. Sementara Thailand hanya memiliki waktu 3 hari istirahat usai melakoni 3 laga fase grup. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia tetap tak boleh lengah sedikit pun dari Thailand. Bisa dipastikan Thailand bakal didukung oleh ribuan suporternya saat tampil di kandang sendiri. Timnas U23 Indonesia wajib siap mental untuk bisa menang di markas Thailand. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!